Sebabnya dia disabitkan kesalahan isu pemerdagangan pemer... Payah betul nak sebutnya, ya. Okey, sebut sekali lagi. So kita harapkan... Nak harapkan apa? Benda ni tak berlaku. Apapun, apapun apa. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to... Yang ini yang viral. Hari ni yang macam biasa ada lagi story yang awal dengan Ika nak sharekan version work from home. Yes, tapi sebelum kita orang share apa story-story hari ni, make sure korang jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Best FM Malaysia. Dah subscribe tu, jangan lupa juga tekan bell notification untuk video-video dari kami seterusnya. Ha. Yes. Okay, jom kita pergi dekat first story ni. Alhamdulillah and congratulations untuk Nabil Mahi dan juga Aida Jebat yang telah selamat melahirkan baby girl. Yo, dekat seminggu dah kan. Okay, sekejap je masa berlalu dan akhirnya Aida dan juga Nabil dah reveal wajah baby tu. Siap dah ada nama, dah ada account IG dah pun tahu. Wow. Betul. Yang bestnya juga bila dia buka je tak sampai sehari, dia punya followers hampir 50,000. Ya Allah, bukan biasa-biasa, jadi luar biasa. Yes. Okey, dan mereka sepakat memberikan nama baby ni adalah Ana Nela Comelnya. Kan, mata tapi, dia tu. Bila tengok kat gambar, kat video tu, mata dia buka. Wow, macam kelabu-kelabu biru gitu. Amazing. Wow. Comel je. Dan kalau orang nak tahu, satu baru satu posting kot, dia post dekat IG Ana Naila ni dah lebih 600,000 views yang tengok. Wow. Weh, anak selebriti kan. Kalau kita lambat lagi. Lambat lagi. Okey, tak apalah, kita doakan semoga Ana Naila menjadi anak yang soleha, penyeju ibu dan ayah, ya. Yes, betul. Amin. Okey, jom. Kita pergi dekat next story ni. Biasalah bila dah lama terperap kat rumah, lama PKP. So, diorang ni adalah nak buat apa, outdoor punya aktiviti. Ya, sebab sekarang ni kan banyak negeri dah boleh buat aktiviti outdoor. Okey, sebab dah ada fasa yang kedua, ketiga kan. Betul. Okey, adalah seorang wanita ni. Dia pun buatlah aktiviti outdoor iaitu flying fox. Tapi dah nak sampai checkpoint yang hujung tu, Allah, tertendang pula pakcik tu ya. Siap bagi flying kick lagi. Yes. Tak pun sengaja. Nasib baik pakcik tu tak terjatuh dalam sungai ya. Dia cuma tergolek lah daripada tempat tunggu tu. Ish, macam lepas geram je dek. Katanya hilang kawalan, bukan sengaja pun. Ya. So kita yang tengok ni pun tergelak jugalah kan. Tapi dosa tak? Nasib baik tak termasuk sungai. Tau pakcik tu kesian, tak memasal dek. Ya Allah. Hati-hati lah untuk korang yang nak lakukan aktiviti outdoor tu. Dan jangan lupa jaga SOP. Betul. Alright. Kita nak masuk story yang ketiga. Pergi international kejap lah. Pasal menyanyi. Penyanyi I Believe I Can Fly. Yes, R. Kelly. Katanya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Kenapa, Wak? Dia disabitkan kesalahan isu pemerdagangan seks. Kenapa? Katanya dah dilakukan lebih 2 dekad lamanya. Weh, dalam diam. Lamalah kan? Katanya ambil masa 2 hari dalam perbincangan dan akhirnya dia disabitkan kesalahan. Betul. Dia ada 9 tuduhan. Wish, banyak tu. Dan katanya, okay, mereka menggambarkan jenayah yang dilakukan oleh R. Kelly ni termasuklah kelakuan penghinaan dan juga keganasan seksual. So, apapun yang salah tetap salah dan akan diberikan hukuman, okay? Okay, kita nak move ke last story ni. Ada pasal pembaca berita 2 orang ni. Seorang bagi macam ayat lah kan. Ingatkan member sebelah boleh counter, tapi member sebelah tu terciduk member. Terciduk pula, aduh. Yelah, biasalah macam kalau kita tengok berita, ujung ending tu kan ada dia punya macam ucapan penutup lah. Macam tu kan. Closing dia tu kan.
So mereka akan selitkan macam peribahasa ke ataupun sesuatu yang pantun ke macam tu lah. Tapi member sebelah tak support ya. Dah member duduk. Faye, mesti dah lama tak dengar pepatah ni. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebenarnya saya selalu dengar Amirul. Oh, dengar. Dan sebenarnya pepatah itu sangat sesuai dengan penutup buletin utama malam ini. Lain kali bagi tahu awal-awal nak bergurau. Bolehlah member support. Mungkin member tu pun macam ni buat lawak ke tak ke kan? Aduh lah hai. Apa pun kita pun terhibur dengan netizen punya komen-komen tu lah. Macam-macam lah kalau ada nama netizen kan. Apa yang keluar daripada mulut diorang tu memang makan dalam gitu. Okeylah, itu je story kali ni, video dalam Yang In Yang Viral version Work From Home. Yes, korang jangan lupa sekali lagi untuk subscribe YouTube channel Best FM Malaysia. Tekan bell notification, like dan juga share video-video kami, okay? Yes, bye. Stay safe guys.